Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah dengan doanya yang sangat indah untuk kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhiratnya. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, berikan kemaslahatan pada agamaku di mana agama itu merupakan pegangan hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan berikan kemaslahatan kepadaku urusan duniaku, karena dunia ini tempat penghidupanku. Waslili akhirati allati hiya ma'adi, dan berikan kemaslahatan kebaikan pada akhiratku, karena akhirat tempat kembali aku setelah hidup di dunia ini. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair, jadikan tambahan umurku, kehidupanku, apabila engkau memberikan amanah, perpanjangan umur kepadaku, ziyadatan min kulli khair, sebagai tambahan pada setiap kebaikan. Kemudian yang terakhir, waj'alil mauta rohatan li min kulli syar, dan jadikan kematian yang pasti akan terjadi pada aku, rohatan merupakan istirahat, diam dari segala macam keburukan. Para pemirsa TV yang berbahagia, mari kita lihat doa-doa yang indah yang selalu disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, dan seharusnya juga menjadi doa kita, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama adalah, bereskan aku, maslahatkan aku dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kepadamu, dalam urusan perbaikan ketakwaan kepadamu. Aslihli, bereskan bagiku agamaku, ibadahku, sholatku, kemudian juga zakatku, puasaku, dan lain sebagainya. Karena agama itu sangat menentukan. Bagaimanapun seseorang keselamatannya, kebaikannya, kesejahteraannya, di dunia ini maupun di akhirat nanti sangat tergantung pada agamanya. Sangat tergantung pada akidahnya. Sangat tergantung pada keyakinannya. Sangat tergantung pada ibadahnya. Yang kedua adalah, waslih li dunyaya allati fiha ma'asyi, dan bereskan bagiku duniaku, duniaku, hidupku di dunia ini, karena dunia ini merupakan tempat penghidupanku. Allati hiya ma'asyi, aku hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tetapi umur umat Rasulullah SAW ma baina sittin wa sab'in, rata-rata di antara 60-70 tahun. Tetapi implikasinya luar biasa. Ketika 60 tahun, 70 tahun ini baik, maka akan berakibat baik di akhirat nanti yang abadal abidin, yang selama-lamanya. Tetapi ketika yang 60 tahun, 70 tahun merupakan keburukan-keburukan, implikasi negatifnya akan dirasakan oleh kita kelak kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengatakan, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyi. Yang ketiga adalah, wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Jadikan bagiku, maslahatkan bagiku akhiratku, karena akhirat merupakan tempat kembali bagiku. Hidup yang selama-lamanya, hidup yang abadi, hidup yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana manusia yang baik akan kembali kepada Allah dengan surganya, dalam surganya, dalam ridhonya. Dan orang yang tidak baik, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beramal soleh, maka dia akan kembali ke dalam neraka dan siksanya. Wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Yang keempat adalah, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Jika aku diberikan umur yang panjang, maka jadikan umur yang panjang itu pertambahan bagi kebaikan-kebaikanku. Bukan sekedar panjang umur yang tidak ada manfaatnya, bukan sekedar panjang umur yang tidak ada maslahatnya, yang tidak ada gunanya, tapi aku ingin panjang umur yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keindahan,
yang penuh dengan amal soleh yang baik, yang dilakukan dengan tangannya, dilakukan dengan pikirannya, dilakukan dengan hatinya, dan dilakukan dengan segala harta yang dimilikinya sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima adalah waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Jadikan kematian bagiku istirahat dari segala keburukan untuk mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati yang panjang yang merupakan pintu yang akan kembali kita pada akhirat, sungguhnya adalah sebuah keindahan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berikan kepada kami kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat, kemaslahatan amal perbuatan dan usia yang panjang, dan kemaslahatan di dalam kematian. Doakan kami, kabulkan segala doa dan permohonan kami dan keluarga kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.